Sobat MG Channel. Dan video kali ini kita akan membahas 5 kolam renang terbesar di dunia. Berenang di kolam renang memang menyenangkan. Mulai dari anak-anak hingga dewasa, hampir semua menyukainya. Nah, di dunia ini ada beberapa kolam renang yang sangat besar, sampai-sampai melebihi luasnya lapangan sepak bola. Salah satunya bahkan ada di Indonesia loh. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan juga subscribe MG Channel. Serta turn on notification untuk mendapatkan informasi-informasi dan juga update video terbaru dari MG Channel. Kita ke kolam renang dengan urutan kelima, Devil Swimming Pool di Zambia. Berbeda dari kolam renang pada umumnya, Devil Swimming Pool merupakan kolam renang alami terbesar di Afrika. Sebenarnya, kolam renang yang ada di Zambia ini adalah aliran sungai di tepi air terjun Victoria. Seperti namanya, Devil. Jika seseorang sampai salah melangkah di tempat ini, maka akan dengan mudah terbawa arus yang deras. Tapi di balik ekstrimnya tempat ini, swimming pool di Zambia ini dinikmati oleh banyak wisatawan, baik lokal hingga mancanegara. Di urutan keempat, World Water Park Edmonton di Kanada. Kolam renang yang terletak di Kanada ini sangat luas, sehingga butuh sekitar 2,7 juta galon air untuk memenuhi World Water Park Edmonton ini. Uniknya lagi, kolam renang ini berada di dalam sebuah pusat perbelanjaan bernama West Edmonton, Alberta. Daya tariknya adalah pada atraksi kolam ombak yang gelombangnya mencapai 85 meter. Tidak hanya itu, kolam ini juga mempunyai sebuah menara untuk bungee jump yang menggantung di atasnya. Di posisi ketiga ada Siagiya Ocean Dome di Jepang. Tidak hanya di Kanada, di negeri Sakura juga mempunyai kolam renang indoor terbesar. Saking besarnya, Guinness Book of World Record memberikan penghargaan sebagai kolam renang indoor terbesar di dunia. Didesain unik persis seperti pantai, ada ombak besar, kita juga bisa melakukan surfing tanpa takut dikejar ikan paus. Meski indoor, tidak perlu khawatir jika tiba-tiba turun hujan karena bagian atapnya bisa tertutup secara otomatis. Dan yang paling keren lagi, suhu dalam air bisa diubah mau menjadi hangat atau super dingin seperti sedang berada di lautan es Antartika. Posisi kedua, Crystal Lagoon di Indonesia. Nah, sekarang kita berada di negeri sendiri nih, Sobat MG Channel. Tak disangka, Indonesia juga punya kolam renang super besar yang ada di dunia, yakni Crystal Lagoon yang berlokasi di daerah Lagoi, Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Disebut-sebut memecahkan rekor terbesar se-Asia Tenggara, Crystal Lagoon yang menjadi bagian dari resort penginapan Treasure Bay ini memiliki luas kolam sepanjang 6,3 hektar. Jadi luas kolam renang itu termasuk resortnya total sekitar 338 hektar. Airnya dijamin jernih sampai kelihatan dasar permukaannya. Kita tidak hanya bisa berenang saja, tapi juga bisa menikmati hiburan lainnya di kolam renang ini. Seperti jetovator, bersepeda air, aqua glide sailing, kayaking, dan masih banyak lagi. Dan kolam terbesar pertama di dunia, di posisi pertama adalah San Alfonso del Mar Resort di Chile. Disebut-sebut sebagai kolam renang terbesar di dunia, San Alfonso del Mar memiliki luas 20 hektar dengan kedalaman hingga 35 meter. Kolam renang yang ada di Chile ini merupakan bagian dari fasilitas resort San Alfonso del Mar, resort di pinggiran pantai Algarrobo. Dengan panjang sekitar 914 meter, pengunjung bisa melakukan berbagai hal di kolam ini. Kamu bisa naik selancar angin, naik perahu, diving sampai kedalaman 35 meter atau sekedar duduk-duduk menikmati birunya air yang tenang dan mempesona.
Saking luasnya kolam renang ini, banyak orang yang menyebutnya danau. Maka tak heran jika jumlah air yang dibutuhkan untuk memenuhi seluruh kolam ini ternyata sejumlah 66 juta galon loh. Air di kolam ini diambil dari Samudra Pasifik dengan difilter terlebih dahulu agar benar-benar jernih. Nah itu dia Sobat MJ Channel, 5 kolam renang terbesar di dunia. Kalau kamu tertarik dengan video ini, jangan lupa share ke semua teman-temanmu di media sosial agar video ini bisa memberikan manfaat yang lebih banyak ke semua orang. See you di video-video MJ Channel selanjutnya. Terima kasih sudah nonton video ini. Tapi jangan lupa ya guys, klik tombol like dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kalian support channel ini untuk upload video hampir setiap hari.